Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Faslun, ini sebuah fasal. Wa 'alal muridi, wajib atas seorang murid ayajtahida, bahwa dia bersungguh-sungguh fi kaffi jawarihi, di dalam menahan segala anggota tubuhnya anil ma'asi wal asami, dari segala maksiat dan dosa. Jadi wajib seorang murid bersungguh-sungguh. Jadi wajib sungguh-sungguh. Jadi kalau ijtihad ini berarti apa? Mengeluarkan segenap tenaga supaya jauh dari maksiat dan dosa. Jadi kita berusaha supaya ninggalin maksiat, ninggalin dosa. Jangan sampai ada berbuat dosa yang kita sengaja. Kita berbuat, lihat kiri kanan enggak ada orang, depan belakang enggak ada orang, atas bawah enggak ada orang, kita kerjain maksiat. Jangan sampai begitu. Kerahin tenaga. Mending tidur daripada maksiat. Mending tidur daripada maksiat. Tapi juga jangan tidur mulu. Jadi usahakan semaksimal mungkin. Setiap hari jangan maksiat. Namanya kalau kita setiap hari enggak maksiat, namanya hidup sehat. Jadi hidup sehat bukan hanya makan sempurna. Ya. 4 sehat 5 sempurna, bukan hanya itu aja. Tapi hidup sehat juga yaitu jauh daripada perbuatan dosa. Wala yuharrika syai'an, dan tidak dia menggerakkan akan sesuatu minha, daripada anggota tubuhnya, illa fi ta'atin, kecuali dalam ta'at. Ya. Jadi perbuatannya semuanya ta'at, enggak ada yang maksiat. Wala ya'malu biha illa syai'an, tidak dia beramal dengan anggota tubuhnya kecuali sesuatu, ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirati, kembali kepadanya kemanfaatannya di akhirat. Jadi semua perbuatannya itu ada manfaatnya, akan kembali ke akhirat. Usahakan begitu anggota tubuh kita. Jadi, coba kita pikirin tadi sore, ada nggak kira-kira yang berbuat maksiat anggota tubuh kita? Tangan kita, ada nggak yang maksiat? Mata kita, ada nggak yang maksiat? Kaki kita, ada nggak yang maksiat? Hati kita, ada nggak yang maksiat? Alhamdulillah mata saya nggak ngelihat, tapi tadi ada tuh. Lagi jalan ngelihat ada perempuan. Nah, kita istighfarin astagfirullahaladzim. Ketika istighfar dan taubat, hilang dosanya. Besok begitu lagi, kita periksain lagi. Tadi pagi ada apa kagak? Tadi siang ada apa kagak? Tadi sore ada apa kagak? Oh ada, istighfarin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya Allah, hilang. Nah kalau enggak diistighfarin, enggak ditobatin, dia ada terus tuh, ngemuk. Iya. Enggak pernah dibersihin, ibarat kaca terus, enggak pernah dibersihin, kelupaan, 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 kelupaan. Bekerak. Iya, kayak kaca. Enggak dibersihin, enggak dibersihin, enggak dibersihin, akhirnya kelihatan enggak dari luar? Kelihatan. Enggak kelihatan. Iya. Enggak tembus. Makanya itu seperti kita dengan Allah. Ketika kita banyak dosanya, maka kita enggak ingat terus sama Allah. Kenapa? Karena enggak tembus, enggak kelihatan. Banyak dosa yang kita lupa, enggak ngeh. Ya, kita cuekin daripada istighfar dan bertobat. Ya, makanya enggak ada dosa yang besar kalau selalu ditobatin terus. Istighfar, tobat, hilang. Akan banyak dosa, walaupun dosa kecil yang tidak ditobatin.
Kecil sih emang, tapi kalau nggak ditobatin, tik 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 di kaca, kecil 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 kecil, lama-lama satu kacanya. Susah nggak dibersihin itu lama-lama? Susah. Sama Pak, kita berbuat dosa udah kebiasa, ya, udah kebiasa, bahkan bisa jadi dosa jadi terasa sunnah. Dikerjain terus, dikerjain terus, dikerjain terus, itu susah ninggalinnya. Itu jangan sampai kayak gitu, jangan. Kata beliau di sini gitu. Jadi harus apa? Diusahain, ilangin. Wal yubalik, dan hendaklah dia memaksimalkan fi hifzil lisani, di dalam menjaga lidah. Maksimalin jaga lidah, mau ngomongin orang jangan, mencela orang jangan, hina orang jangan, paksa. Maksimal kata beliau. Fa inna jirma'u saghirun. Karena sesungguhnya lidah itu bentuknya kecil. Wa jurmuhu kabirun, sementara dosanya besar. Ya. Jadi bentuknya kecil nih lidah, tapi dosanya besar, melebihi gunung. Falyakuffa'u anil kazibi, maka oleh karena itu tahan lidah dari berdusta. Jangan sampai bohong. Wal ghibati, tahan dari ngomongin orang. Apalagi yang ngomongin ustaz, kiai, orang baik, orang bagus, orang banyak ibadah. Enggak salah lagi sama kita, enggak berbuat dosa sama kita, kita cela. Ini kan sebegitu buruknya diri kita. Jangan begitu. Wasairil kalamil mahzuri, dan sekalian omongan yang dilarang jangan diomongin. Usahakan semaksimal mungkin. Wal ya'zar minal kalamil fusi, dan peliharalah, jagalah ya lidah dari omongan yang keji. Ngomongnya jangan yang kasar. Apalagi kebun binatang dibawa-bawa. Jangan sampai dibawa-bawa ngomong kasar, ngentak, jangan. Biasain kita lembut. Wa minal khawdi fi ma la ya'ni, dan daripada masuk pada apa yang enggak ada manfaat. Ya, enggak ada manfaat yang diomongin. Ngobrol malam begadang sampai pagi, kuat tuh Pak, enggak ngantuk tuh bisa. Kenapa? Ada setannya di situ. Wa in lam yakun muharraman, sekalipun tidak ada yang diharamin, jangan, kalau enggak ada manfaat. Fa innahu yuqassil qalba, karena sesungguhnya dia itu dapat mengeraskan hati. Jadi omongan yang enggak ada manfaat bisa ngerasin hati. Wa yakunu fihi dhiya'ul waqti, dan ada padanya menyia-nyiakan waktu. Ini kalau kita ngobrol banyak, akhirnya apa? Orang pelajar habis waktu mutolaahnya. Orang ngajar habis waktu bacanya, mutolaahnya. Orang pekerja habis waktunya mengerjain tugas-tugas. Tinggalin yang enggak ada manfaatnya. Jadi kita kumpul Pak yang bermanfaat, kerja kumpul, sholat Jumat, sholat jamaah, ya. Duduk di majelis ilmu, kumpul kita gitu-gitu aja udah Pak. Lain tidak, jangan iseng-iseng ke rumah teman, kongko nongkrong di pinggir jalan, jangan. Nggak ada manfaatnya. Bikin balai di pinggir jalan sambil ngisep rokok. Ada kopinya, ada kacangnya. Waduh, asik betul. Jangan Pak itu. Itu bisa ngerasin hati. Sekalipun nggak diharamin, tapi lama-lama ntar jadi haram tuh.
bal yang bagi lil murid, bahkan seyogianya bagi seorang murid, alla yu'arrika lisanahu, tidak dia gerakkan lidahnya illa bitilawatin, kecuali dengan baca Quran. Baca Quran. Enggak kuat banyak, dikit, yang penting rutin. Gitu. Au zikrin atau zikir. Enggak mesti banyak, yang penting rutin. Kan enak. Au nus'in atau nasihat li muslimin, kepada orang muslim. Au amrin bima'rufin atau perintah kebaikan. Au na'in an munkarin atau mencegah dari kemungkaran. Au syai'in atau sesuatu min hajati dunia hu lati yasta'inu bi'a ala ukhrahu. Atau sesuatu daripada hajat-hajat dunia yang ia dapat ya, menjadikan bantuan dengan hajat dunia itu untuk akhirat, atas akhirat. Jadi usahakan amal perbuatan kita ya, enggak ada yang maksiat, berusaha semaksimal mungkin, baik zahir maupun batin. Ya, badan kita maupun hati kita, enggak ada yang maksiat. Usahain, Pak. Cita-citain tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan hanya kita mikirin ntar makan apa kagak gitu. Besok makan apa ya? Itu mah insya Allah otomatis mah itu mah. Kita kasih bini duit jebeli ntar apa makanannya. Ini nih beramal perbuatan kita nih. Usahakan supaya jangan ada yang haram. Makan jangan ada yang makruh. Berusaha kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah bisakan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.